Pemirsa, Presiden Joko Widodo instruksikan semua menteri kabinet kerjanya segera melaporkan pencapaian program selama 6 bulan terakhir. Dalam rapat paripurna, Presiden juga meminta para menteri melaporkan program rencana kerja hingga Oktober mendatang. Presiden Jokowi memberi batas waktu untuk penyampaian laporan program 6 bulan tersebut hingga 2 hari mendatang. Jokowi juga meminta agar laporan dapat dijabarkan secara rinci tetapi tidak lebih dari 2 jam. Selain itu, permintaan lain yang disampaikan Jokowi adalah agar semua kementerian dan lembaga menginventarisir daftar kebutuhan barang, utamanya BUMN. Pencapaian program yang telah kita lakukan. Untuk itu, yang pertama, saya minta seluruh kementerian dan lembaga menyampaikan laporan penyampaian program selama 6 bulan, mulai November sampai April. Saya minta dalam 2 hari ini bisa diselesaikan. Sekali lagi, laporan pencapaian program atau yang telah dilakukan selama 6 bulan, mulai November sampai April. Yang kedua, juga menyampaikan rencana 6 bulan program ke depan, yaitu Mei sampai Oktober, secara rinci, tapi tidak lebih dari 2 halaman.